Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, berhati-hatilah Anda yang saat ini mempunyai sepeda. Sebab di Kota Cimahi, 3 orang pelaku melakukan aksi pencurian 2 sepeda sekaligus di kawasan Marga Asih Kota Cimahi pada dini hari kemarin. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV tersebut nekat memanjat tembok rumah untuk mendapatkan 2 sepeda incarannya yang bernilai jutaan rupiah. Inilah detik-detik saat sekelompok pelaku memanjat tembok rumah warga yang berada di kawasan Marga Asih, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Satu pelaku sebagai eksekutor mengambil sepeda yang disimpan oleh korban di garasi rumah. Tak hanya itu saja, dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan pelaku mengambil 2 sepeda korban sekaligus. Adanya laporan warga yang kehilangan sepeda, jajaran unit reskrim Polsek Marga Asih mendatangi lokasi kejadian. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga memeriksa CCTV di rumah korban. Korban pun mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Untuk jadi, kalau misalkan dilihat dari rekaman CCTV itu di jam 3 lebih 11. Dua sepeda. Nah itu, kita kurang tahu. Gak ada yang kenal. Di sekitar 2.100.000. Kalau untuk soalnya itu untuk yang masih lama, bukan untuk yang sekarang. Untuk yang harga sekarang itu lumayan tinggi. Ini sepeda. Dulu main motor mah ini gitu. Terus kebetulan sepeda. Dan kita di sini mah gang ini termasuk ramai terus. Orang paling cepat tidur juga jam 12 lah. Dalam rekaman CCTV dari rumah korban, ada 3 orang pelaku yang melakukan aksi pencurian 2 sepeda sekaligus tersebut. Saat ini unit reskrim Polsek Marga Asih Tengah menyelidiki dan mengejar para pelaku dari hasil rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.